Hari ni aku nak buat resipi fusion sikit. Aku buat spaghetti masak lemak cili padi. Nak ajar bolognese carbonara boring tak? Dan by the way, aku akan buat giveaway kat hujung video. So, hampa tengoklah sampai habis kerja kita mula. First, untuk dia punya kuah blend dulu 2 batang serai, 1 inci halia dengan 1 inci kunyit hidup. Lepas tu aku tapis sebab aku tak suka bulu-bulu dalam kuah. Blend 1 biji bawang, 3 ulah bawang putih dengan ayam kuning kita tadi. Blendlah sampai lumat. Lepas tu berhenti halfway. Letak cili padi bukan sebab lupa tapi sebab aku tak teringat. Cili padi dengan cabai melaka lebih kurang kan. Tak apalah kita goreng dia punya lauk dulu. Minyak bekas goreng tu hampa guna untuk tumis kuah masak lemak tadi. Bagi dia kering sikit pecah minyak. Lepas tu kita tak santan. Lepas tu kita renih lesat sebelum kita perasakan dia dengan smart sauce dan garam. Pedih oh smart sauce. Tak mahu bagi complicated kan, tapi senang cerita. Aku akan guna Ajinomoto untuk kurangkan garam dalam masakan. Tapi rasa masakan tak ada berubah rasa pun. Macam resipi ni kena pakai setengah sudu garam. Tapi aku tukar jadi suku sudu Ajinomoto dengan suku sudu garam. Faham tak? Kalau hangpa tak faham fraction, boleh masuk sekolah anda balik. Macam aku kata, senang cerita. Makanan ni sihat sikit lah. Nak serta sikit asam jawa dan kunyit dan spaghetti. Kacau-kacau tengah balik. Tak cukup kunyit, tak serbuk kunyit. Lama-lama sikit dan boleh hidang. Rasa dia macam masak lemak cili padi, creamy pun creamy. Dah tu yang cakap banyak juga cabai aku letak sat. Tapi yang paling penting kita kurangkan garam dalam masakan. So untuk soalan giveaway, berapa persenkah sodium ataupun garam yang dikurangkan masa aku masak tadi? Tadi fraction lah ni, percentage pula. Komenlah jawapan kat bawah untuk memandangi hadiah yang menarik. Contohnya bag ni. Alah, matematik sekolah rendah senang lah pun.